Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya rancang untuk split akaun ini sehingga 100% ataupun 200% untuk beli coki-coki. Setup ini saya tunggu daripada pagi lagi untuk plus naik hingga ke atas ini untuk saya entry sell. Seperti biasa guys, saya akan entry full margin hingga not enough money. Are you sure about that? Okay guys, telah pun not enough money. Apakah sebab saya entry sell di situ? Pertama sekali, jika dilihat pada time frame daily, price telah pun berjaya melepasi area supply di sini dan terus membuat kenaikan ke atas. Kemudian apabila saya tarik fibre retracement daripada body yang close di luar area supply hingga ke shadow paling bawah, sekarang price telah berada pada entry zone 161.8. Jadi ini adalah zone untuk entry sell. Untuk mengukuhkan lagi reason entry, saya akan combine dengan SND, SNR dan juga AO. Lihat pada time frame yang lebih kecil sama ada sudah ada setup untuk sell ataupun tidak. Apabila saya masukkan indikator Osam Oscillator pada time frame M30, di sini price telah pun membuat setup divergent sell, di mana pada chart price membuat kenaikan higher high, manakala pada AO price membuat penurunan. Jadi ini dipanggil sebagai divergent. Apabila ada divergent, maka akan berlaku pullback ataupun reversal ke bawah. Okey guys, sekarang selesai untuk AO. Seterusnya, kita perlu lihat ke sebelah kiri sama ada kita ada supply ataupun SNR. Di sini kita ada supply area drop base drop. Area supply ini masih lagi fresh di mana price belum datang retest ambil order lagi. Dalam masa yang sama, apabila dilihat ke sebelah kiri, di belakangnya itu kita ada support. Jadi area supply ini sama level dengan area support. Jadi inilah zone untuk entry sell. Sekarang kita ada 4 reason entry sell di situ, di mana pada time frame daily, price berada pada entry zone fibre, manakala pada time frame M30 AO divergent, manakala pada time frame H1 price berada pada area supply dan juga SNR. Jadi inilah reason saya entry sell. Sekarang menunggu masa untuk MC. A few moments later. Sekarang masih lagi berada dalam keadaan floating loss. No God, please no. 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 One hour. Itu dia guys, sekarang price telah pun membuat penurunan melebihi 25 pips dan akaun ini telah pun berjaya split melebihi 200%. Seperti biasa guys, jangan terlalu tamak. Sekarang saya akan take profit untuk beli coki-coki. Sekiranya mahul position, jangan lupa untuk set break even ataupun SL profit supaya korang tidak menyesal sekiranya price membuat kenaikan sekali lagi. Okey guys, telah pun selesai set SL profit. Sekarang barulah selamat untuk hold position hingga beribu-ribu tahun. Okey guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.